ulang tahun malah didiamin aja. Tiap minggu khusus untuk para senior Warung Sidul dan Warung Gini Rahmat. Teman-teman, apa aja kita harus support, saling bantu, saling support. Mau makan cap gomeh bersamamu, masih enak rasanya, kerupuknya tapi sedikit. Oh Dewi, jangan gitu dong. Tanpa Rano Karno, kita tidak di sini. Hai sahabat Yeni Rahman, hari ini aku bahagia banget. Aku akan menghadiri acara Haidul ulang tahunnya Sidul Cyrano Karno. Semoga tambah usianya tambah barokah, bermanfaat, sehat dan bahagia seluruh keluarga, juga sukses dalam karir dan segala usaha-usahanya. Dan aku paling bahagia lagi mau ketemu siapa? Mau ketemu seluruh sahabat-sahabat seniorku yang aku sayangi. Ikutin terus ya. Ini sambil nyelam minum air nih. Gue mau nge-vlog juga nih. Oke. Warung Sidul. Duh, berkali-kali undangan gak pernah bisa datang, tapi alhamdulillah hari ini barokah bisa bersilaturahmi sekaligus merayakan ulang tahun Sidul. Aduh. 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 Aduh.
dan muat. Buat anggota dewan cocok kayaknya ya. Buat anggota dewan kadonya cocok. Wah, bahan nasi. Untung dikasih bahan. Coba kalau jadi belum tentu muat sama gue. Terima kasih Mbak Yeni, terima kasih kadonya. Dapat kado dari Mbak Yeni Rahman. Senang dong, thank you ya. Pantes buat anggota dewan jadi aduh, harus aduh. Nasionalis ya. Aduh. Pakai batik. Pakai batik, thank you. Thank you, sayang. Kita mau menikmati dulu, kalau nggak salah ada Widyawati nih di sini nih. Wih, Widyawati mau lagi nyanyi. Halo. Nama Mbak Win. Amin. Hai, Boy. Gua ngirimin, gua cari. Oh, ini ada aktor besar kita ini. Besar perutnya. Iya. Ada kenal nggak? Oh, ini ada Bro. Ini Mama. Ini ada sohib gue ya, di mana-mana ya. Dia lagi. Enggak, lu lagi. Selamat ulang tahun, sayang. Kadonya mana? Oh iya ya. Nah, jangan lupa pokoknya. Udah umur gini enggak lupa. Ya, dolar. Biasa kalau enggak dolar, euro. Makan dulu ya.
Boy Tirayo. Saya ini Rahman. Kita pernah satu film ya, Boy, ya? Iya, ya. Pernah. Seru banget. Ada dua film lah, kalau nggak salah. Luar biasa. Pokoknya kita tuh ya, walaupun kita nggak pernah satu film lagi, tapi kita tetap bersilaturahmi. Iya, ngumpul-ngumpul, nyanyi-nyanyi, dan bersyukur banget hari ini masih bisa ketemu dan sehat. Itu yang paling. Alhamdulillah, itu alhamdulillah. Iya, iya. Tapi kapan-kapan mampir lagi dong, Bro. I will, nyanyi-nyanyi kita. Nyanyi-nyanyi. Ya, I will. Harus. Selasa Jumat. Iya, Selasa Jumat. Pokoknya kalau kita bersahabat itu jangan kita terlalu menimbang-nimbang status sosial orang. Yeah. Gak perlu menimbang oh bintang yang lagi star, bintangnya lagi lagi viral. Bagaimanapun dia tetap teman kita. Iya. Jadi kita tuh sampai kapanpun tetap bersahabat. Yeah. Walaupun tidak satu film, tapi tetap kita ngumpul, kita bersahabat. Inilah. Itulah baiknya jadi Rahman. Itulah bedanya artis-artis zaman dulu. Iya. Yeah. Aktor zaman dulu. Kita tetap jaga silaturahmi ya, benar. Ya ini buktinya. Buktinya ya, kan? Ini kita di grup senior nih, ya. Bukan cuma merasa dirinya senior, ya, tapi cuma nama aja. Nama itu. Doang aja, tapi kita selalu jaga persaudaraan di sini. Ya. Ini kayak gini, luar biasa. Ini ulang tahunnya Rano Karno. Nanti Januari ulang tahun gue, jangan sampai gak datang. Siap. Oh, siap. Thank you, boys. Sehat terus ya. YouTube. See you. Ini masih mau syuting loh nih. Iya, mau syuting. Ya Allah. Dua Mariko. Thank you ya. Ada yang kenal ini? Riko. Saya Riko Tampati. Bukan Riko Tampar, dia bukan. Yang ini hebat banget. Aku tidak pernah satu film sama Riko. Tapi kita bersahabat, bersilaturahmi. Di ulang tahunnya Rano ini luar biasa. Jadi kita punya grup senior. Senior. Bukan karena senior, tapi lu sebenarnya enggak senior dong. Enggak. Kita yang senior sama yang enggak senior sama. Di dunia film itu kita aktor sama ya. Ada yang muda, ada yang tua, karena setiap peran itu membutuhkan peran tua dan peran muda. Ini hebat, sampai hari ini masih syuting filmnya banyak banget. Sukses ya buat Riko ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, sayang. Ini satu lagi. Ini satu lagi. Ini sahabat gue nih. Hebat banget. Aktif banget di dunia perfilman. Lu sutradara juga lo, penulis juga, produser juga segala macam diborong. Sukses Bang Jairi. Terima kasih banyak. Sukses Ibu Yani. Iya. Oh ini ada Bu Nani Wijaya. Ingat Yani Rahman? Yani Rahman, Yani Rahman. Ini ibunya Kartini. Masya Allah, ibu masih luar biasa sehat, Ibu Nani. Sambil jalan ya. Masya Allah. Rano Karno. Rano Karno. Rano Karno. Pelan-pelan satu-satu. Yani Rahman masih ingat nih. Eh, Yani Rahman sebelah kanan. Kita bikin konten. Yani Rahman. Iya. Ini toko besar di dunia perfilman Indonesia ini ya kan, harus masuk di kontennya Yani Rahman. Ini hebat, lu masih jadi peran anak muda apa orang tua? Gantung ininya. Cuannya itu. Lu kapan jadi mau. Sukses buat Rian. Sukses. Kalau ketemu teman-teman seumuran, ya. Seumuran atau seumuran? Enggak, kita enggak seumuran. Tuhan lu banyak. Gua baru 37. ini aktor besar Indonesia. Siapa yang tidak tahu? Lero Asmani. Aktor tua. Kalau main film tuh lu jadi orang jahat dulu gimana sih? Ya mungkin karena di film kan itu kebalikan selalu. Kalau kehidupan biasanya dia baik, dia dapat jahat. Jadi yang dapat baik itu yang sebenarnya jahat. Saya main film di bawah lingkungan Ka'bah sama Lero Asmani. Mainnya luar biasa. Lu mainnya Ji bagus banget. Lu jadi apa waktu itu? Ya. Jadi apa ya? Lupa. Oh yang Habibi itu. Yang di bawah lingkungan Ka'bah. Gue dulu mah kalau itu. Itu yang Junot itu didolak sama masyarakat. Itu luar biasa mainnya. Bagus banget. Ada pesan-pesan dong buat kita nih sering ngumpul di sini. Silaturahmi. Teman punya usaha kita. Ya, ini salah satu nih. Jutawan ya. Salah satu
konglomerat di Citilink. Gak bercanda. Beneran. Jadi gini, buat saya sih satu hal yang paling penting memang dalam hidup ini adalah bagaimana kita selalu kumpul ya di umur seperti ini. Kenapa kita gak akan tahu apa yang terjadi besok? No one knows, ya kan? Jadi ini dengan adanya kayak begini, ya kan, kita bisa kumpul-kumpul, bisa kenangan-kenangan, bisa cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, dan juga yang paling penting lagi satu hal, kalau misalnya teman punya usaha, kita kan bisa bantuin, ya kan, kita datang sana, iya, ramein maksudnya, ya kan, paling tidak kalau kita datang dari situ, terus kita upload di mana-mana kan teman-teman bisa tahu, bisa datang, itu gunanya berteman. Siapa tahu bisa berbagi saham. Why not? Kenapa? Sampai sekarang, sampai gini aja masih main film terus. Masih. Ajak-ajak nih. Whatever, dia ini idola gue sebenarnya. Ajak-ajak dong. Masih, lu udah gak ada waktu akhirnya. Mana dia ada waktu. Gue dipaksa-paksa terus nih. Ceplosin suruh main film. Suruh ikut apa waktu itu lagi? Dia dulu lama kan gak main film nih. Wah, hilang. Gue paksa dia main film. Main film ya? Film apa sih ini? Jangan lupa deh gue. Jadi bini gue. Tapi ini yang penting dia tuh komik dalam rumah tangga, iya, setia sama istrinya. Siap. Sama keluarga. Amin. Temennya boleh banyak, yang sayang lu boleh banyak, tapi istri satu. Tentu kalau itu harus dong, kita jaga betul. Gak ada selingkuh. Oh, kita nggak pernah. Kamu selingkuh. Hampir 42 tahun nggak pernah ada selingkuh saya. Jadi benar-benar keluarga sakinah mawaddah warahmah. Harus ditiru ini. Siap. Aktor yang komik sama rumah tangga. Amin. Kalau ini Bro Pangky Suwito, di mana-mana ada Yeni Rachman, di situ ada Pangky Suwito. Luar biasa, komit. Rumah tangganya adem ayem. Amin. Kayak gue kali ya. Sama aja. Sama ayem. Yang penting hatinya adem ayem. Sehingga kalau rumah tangga keluarga itu sakinah mawaddah, rezekinya juga masya Allah ya. Cuan. Ini udah ikut gabung sama aku di cuan. Cuannya di mana lo? Ini satu. Pak Ustadz ini luar biasa komitmennya dalam beragama, luar biasa. Artis-artis ini selalu menjadi contoh teladan. Ini adalah Mas Hengki Tornado. Filmnya banyak, tapi istri sekarang lagi nggak dibawa kemana ya? Biasa. Istrinya tuh namanya Baby Sylvia, sahabat aku, luar biasa. Udah umurnya agak ya, tua juga ya, tapi masih laris, masih eksis. Mas Hengki, yes. Kan kalau teman punya usaha saling bantu ya. Oh iya dong, harus dong. Kayak sekarang kita nih silaturahmi di ulang tahunnya Rano Karno, yeah, Warung Sidul. Yeah. Jadi kita support juga nih betul. Buat aktor-aktris yang sekarang lagi naik daun. Yeah. Jangan lupa menabung ya, yeah. Supaya punya usaha sendiri, yeah. Gitu. Apa aja usahanya, yang penting. Jangan lupa nanti ulang tahunnya Yeni Rachman, nah. Kita datang ke rumah kita Jalan Surabaya. Iya. Makan sate di rumah kita. Makan sate di rumah. Sate yang paling enak di Betawi, Batavia, Jakarta. Di Sejabodetabek. Ya. Mudah-mudahan silaturahmi ini terus terjaga dengan baik, insya Allah. Amin. Kita semuanya diberikan kesehatan, amin. Kebahagiaan lahir batin, sehingga silaturahmi ini bisa terus. Amin. Kita kumpul-kumpul semua di sini. Amin. Bye. Apa ya, ini pokoknya aku sangat ngefans banget, aku sangat kagum dengan Mas Slamet dalam keaktorannya, luar biasa. Iya, kita saling kagum. Teman punya usaha saling support. Mas Slamet sehat terus ya, bahagia terus. Happy birthday to you. Happy birthday.
senior ya. Oke. Okay. Yeah. Terima kasih senior-senior yang udah bayar nih sekarang. 28. Gue bingung kalau sama ini, Tante Yanti ya. 82. Panggilnya Mbak, Tante ya. Karena muda terus. Karena muda terus ya. Oke, siap. Oke, ini. Nah, ini satu lagi. Gantian. Satu lagi. Oke, Bang Rano, siap. Panjang umurnya, sehat walafiat, sukses selalu. Oke, tetap keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Udah terbawa ya. Kamu potong nih, nggak ngerti. Hari ini hari yang kita doakan mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya dan cepat sembuh, terutama keluarga besar dan senior. Yang pertama adalah Pak Nano ya. Oke, Pak Nano Rian Karno. Yang kedua Pak Bambang dari Ibu Rina ya. Semoga beliau diberikan kesehatan. Baik, Fatihah. Nah, ada yang lebih tua. Kalau saya baca doa takutnya malah nggak dianggap ya. Oke. Okay. Jadi yang dianggap yang lebih senior. Ada di Mesbar, ada di Mesbar nggak belum datang. Kalau bicara tua, selamat datang. Udah. Kalau di tempat saya kerja dulu Raden SK yang selalu banyak doanya itu pada di. Ya, okay. Ya udahlah Bang, udah wajibannya. Bisa aja loh. Ayo. Buat ulang tahun. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita berbahagia menyaksikan saudara kita, sahabat kita, teman kita. Rano Karno berulang tahun yang kesekian lah. Ulang tahun. Oh dan yang ini ya. Yang sebelumnya kemarin berapa hari yang lalu? 20 tanggal 20. Untuk berdua Yani Rahman. Yayan juga? Enggak, belum. Ini tahun depan. Tahun depan kita doakan. Yuk kita sama-sama berdoa. Yang sakit Nano sama Bambang Suwarno. Ah, dari situ saya. Ya, ini untuk Mas Nano Riantiano yang benar sakit. Semoga Allah. Dia bilang jangan dipikirin, Yang sakit jangan dipikirin. Harus. Ya, paling enggak doa. Siapa lagi, Yes? Udah. Siapa lagi? Ya, banyak-banyak dong. Atau belakang orang-orang Ukraina gitu. Jangan. Baik, sama-sama kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan insya Allah saya akan memimpin negara yang Bapak Ibu mari kita menundukkan kepala, menundukkan kepala sejenak, mengangkat tangan. Selaya kita berdoa mengajak Allah Subhanahu wa taala agar semua kita yang hadir di sini diberikan keselamatan, kesehatan dan amin. Ya Allah. Amin. Alhamdulillah dan sakinah dan ya Rabbal alamin. Amin. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, kami tengah berkumpul di tempat yang baik ini dalam rangka syukur nikmat dan syukur nikmat-Mu ya Allah atas usia yang diberikan dan diberikan kepada saudara kami, sahabat kami Rano Karno dan Ibu Yati Bawa Kafiah. Ya Allah, panjangkanlah umurnya mereka ya Allah, sehatkanlah badannya ya Allah, sehatkanlah jiwanya ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan-Mu dan benar ya Allah, lindungi kami dari segala aib, dari segala cobaan, dari segala fitnah ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kemudahan bagi mereka yang berwakilan dari kami semua yang ada di sini. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah limpahan rezeki yang baik Allah. Jadikanlah anak-anak kami dan keluarga kami anak-anak yang saleh. Amin ya Allah. Jadikanlah kami hari ini dan ke depan menjadi orang-orang yang bertakwa dan beriman ya Allah. Rabbana lazim kurbana pada hari tanah wahdan dan kata wahab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana subhanaka wa ta'ala wa bihamdika ya ayyuhal ladzina amanu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Bapak Almarhum. Ini Baik, rupanya senior itu juga peduli ya. Dan kami mohon ini ada tali kasih dari keluarga besar senior untuk yang lebih senior. Kalau nggak ada beliau, kita malah nggak ada ya. Beliau yang memberikan, mengangkat derajat perfilman Indonesia dan juga persinetronan Indonesia. Kami mohon Bu Nani Wijaya ya, juga kita doakan juga semoga beliau lekas sembuh ya. Dan baik, kita kesana aja, kita kasih. Mbak Nani, ini dari senior, teman-teman senior buat Tante Nani ya, kado. Ya. Kado. Yuk ke Mbak Nina aja ya. Kasih kita apa kasih ke mana ya? Cinta pada jumpa pertama, inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, kerasa getaran. Sampai lagi di rumah kita ya, Mbak Wih. Insyaallah. Aku kangen Mbak Wih. I love you, Mbak Wih. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat. Kamu mau balik sama Mbak Wih, ditunggu dulu. Nanti insyaallah. Kamu iya tadi udah satu album nyanyi. Hebat ini sahabatku, lama banget. Luar biasa. Anggota dewan lo guys. Eh jadi entertain karena nyontek gayanya Ibu Leni ini bener. Ya Allah, keren banget. Serius. Ya apalagi jiwa politisnya ada, jiwa politisinya ada. Jadi cuman gua gak bisa kayak lu. Jadi anggota dewan gua gak bisa, tapi gua jadi anggota masyarakat. Amin, tapi keren. Anggota masyarakat yang terus support Mas Eko. Udah gitu cantiknya gak hilang-hilang lagi tuh. Amin, Masya Allah. Gimana caranya supaya gak? Ikhlas. Ini seneng banget kita silaturahmi, memperpanjang usia kita, ketemu teman-teman semuanya di sini. Bahagia ya.
Pasti. Dan piano. Iya. Oke. Ini sahabatku satu lagi, Reng Yas. Halo, saya sekali-sekalinya yang pernah menyelenggarakan lomba apa lomba lukis 1000 pelukis jalanan itu sorry gue pelaksana produksinya kita undang pelukis pinggir jalan ya. Pinggir jalan sebanyak 1000 orang jadi pada saat itu di rumah gue penuh manusia pelukis. Kapan mampir ke rumah kita ya? Oh iya iya gue masih kangen sama suara. Kita Ratmo Karmo, semoga sehat, panjang umur dan berbahagia. Apa yang Mas Selamat bilang tadi bahwa pertemuan semacam ini perlu dibangun silaturahmi. Ya mana tahu perfilman lebih jaya dari pertemuan-pertemuan di rumahnya Rano Karno ini. Tergantung. Hadir juga senior kita, Cenani, Ibu Nani Wijaya. Saya kira aktris yang sudah malang melintang di Sentra Jagat. Yo. Jadi joget sama Yesi Guzman. Malam minggu ayo pergi bioskop bergandengan sama pacar nonton kembali beli kartus tahu-tahu kehabisan agak gengsi terpaksa beli jatuhan. Yo semuanya. Aduh emang asik nonton dua-duaan kayak nyonya dan tuan di gedongan mau beli minuman kantong kosong gondangan malu ambil tunangan kebingungan mau makan cap gomeh bersamamu masih janda lu. Gue janda enggak janda enggak tersinggung. Ayo jandaku. Jandaku. Spesial nyanyi Bang Jairin sebetulnya. Nah, jandaku. Di tengah hari. Film.
Kita ke Rano warung sebelum. Boleh rumah kita sate, sate. Satu kok kita kan support. Usahanya perempuan ya. Usahanya perempuan. Sekarang udah enggak. Belum kan dia di bawah tuh. Dia aja semua. Ini mantan mami semua. Begitu untuk bisa bang nggak bisa. Ntar kapan-kapan konten sama Pak Haji, lu konten Ajeng ya. Temanya temanya lu cari yang seru-seru. Velo-velonya Pak Haji keren-keren semuanya. Selalu ada message dakwah ya, kita ajak. Kita diceramahi, kita diajak untuk jadi orang baik. Ini film Haji Baby. Ya kan Ji? Kan ikutin lagi di konten Yeni Rahman. Aduh ini aktif banget mengorganize grup senior. Luar biasa. Iya Mbak Yeni, terima kasih udah hadir ya. Iya seneng banget. Ini saya gimana nih acara kali ini di ulang tahunnya Rano ya? Sebetulnya ulang tahunnya Rano 8 Oktober. Cuman karena kondisi dan waktu akhirnya hari ini nih tanggal berapa 22 Oktober ya. Nah tapi Mbak Yeni Octavia juga baru ulang tahun. Ulang tahun tanggal 20 kemarin ya. Jadi digabung. Khusus buat teman-teman senior. Ini Yeni ini jiwa sosialnya luar biasa. Dia menyambung silaturahmi di grup senior. Jadi teman-teman yang tadinya lama gak ketemu jadi ketemu lagi. Ya Alhamdulillah. Dan kita rencananya mungkin akan ada acara-acara lagi sebulan sekali. Bergantian. Terus supaya siap ulang tahun pasti dirayain sama senior. Kadang-kadang gak ulang tahun sih, cuman bisa pindah rumah. Kalau ada acara tertentu. Kapan-kapan di rumah kita juga dong. Iya boleh, Mbak ini tuan rumah ya. Iya. Sambil nyate ya sayang ya. Ini luar biasa sekali pengabdiannya, mengumpulkan teman-teman, artis-artis yang udah. Kita udah gak pernah kumpul-kumpul di film, tapi kita kumpulnya di sini. Senang ya Yes ya. Makasih sayang untuk saling mengingatkan kita untuk kumpul di sini semuanya. Mau kemana ini? Sekarang pamit dulu pulang. Oh pulang ya? Ada acara. Oke, okay. Hati-hati ya. Sayang, yuk.